Korps Marinir TNI AL melakukan vaksinasi lanjutan di Desa PP, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo. Warga peserta vaksinasi adalah masyarakat maritim serta sejumlah pedagang pasar. Vaksinasi dosis 2 dengan Sinovac ini digelar Pasmar 2 Korps Marinir TNI AL di sebuah pasar Desa PP, Kecamatan Sedati, Sidoarjo. Peserta vaksinasi lanjutan ini adalah masyarakat maritim serta sejumlah pedagang pasar. Komandan Resimen Kavaleri 2 Marinir, Kolonel Marinir Kakung Priyambodo mengatakan, kegiatan ini digelar untuk membantu pemerintah dalam percepatan vaksinasi di tanah air. Tujuan lain adalah untuk mempercepat terbentuknya herd immunity atau kekebalan kelompok di tengah masyarakat. Beberapa kali dilaksanakan oleh Pasma 2, termasuk TNI Angkatan Laut, ya, baik itu di lingkungan Jawa Timur. Jadi ini adalah bagian, salah satu bagian kegiatan. Jadi sudah mulai dari Banyuwangi, kemudian Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik juga. Sangat membantu, karena selain di sini tempat juga bagus, ya, warga nggak perlu berdesak-desakan, ya, tetap mematuhi prokes, ya, dan pengaturan juga baik, ya. Saya salut, berterima kasih sekali sama Bapak-Bapak TNI Angkatan Laut, Bapak-Bapak Marinir.